Setapak telah dikenal pasti sebagai lubuk bagi kegiatan doktor gigi palsu yang dilihat semakin meningkat dan aktif mempromosikan perkhidmatan mereka menerusi media sosial. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata, KKM telah melakukan 10 serbuan ke atas premis pergigian tidak bertauliah di seluruh negara setakat ini. Dan katanya, di bawah Akta Pergigian 2018, pengamal perubatan pergigian haram yang didapati bersalah boleh dikenakan denda maksimum RM300,000 atau dipenjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Baru ni kita telah melakukan satu serbuan mana? Di setapak. Di setapak. Saya difahamkan setapak ni lubuk doktor gigi palsu. Ya. Dan kita akan terus buat serbuan apabila mendapat maklumat melalui risikan di pihak KKM supaya amalan-amalan doktor palsu ini dapat dikekang dan dapat dihentikan. Dan jika dapati bersalah, dia punya hukuman dan denda itu besar. Ya, jadi kita harap bahawa orang ramai kalau ada apa-apa maklumat berkenaan dengan doktor gigi tanpa tauliah boleh dikemukakan kepada KKM untuk kita melakukan serbuan. Jangan pergi ke doktor gigi tanpa tauliah.